Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini mau buat info aja tentang apa ini. Bisa dilihat sendiri. Ini namanya ini. Mana itu? Ini namanya layar HP ya, layar ataupun LCD A10. Harganya sekian dengan ongkos kirim. Dan langsung kita buka aja. Ini kan ada videonya ini. Misalkan mau buka itu buat video terlebih dahulu. Waduh. Nah ini. Tanpa video unboxing tidak diterima ya. Kalau komplain mungkin. Kan ini udah nggak komplain, jadi aman, nggak usah dibuat video, cuma biar aman dan afdolnya itu ya di video kan, agar yang di luar sana itu bisa mendapatkan informasi seperti ini. Ada persyaratannya, namun pribadi, nah, waduh, hampir, ini yang utamanya ya, awas, Samsung A10, minus, seperti ini dia modelnya, LCD, Samsung A10, nah ini, seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita pas pasang itu aman dan hampir mirip dengan aslinya ya. Seperti ini. Silau men, silau. Nah, HP-nya sendiri nih. Ini udah zoom. Pribadi tekan, loh, bukan nyala. Aduh. Oh, nyala ini. Kita kasih mati dulu ya. Tunggu dulu, kasih mati dulu. Saya nah, tak kasih nyala. Nah, ini nyala ini. Udah nyala kan? Nah, ini nyala. Kalau kita kasih mati, mati sendiri. Nah, nyala kan? Mati. Nyala. Ini udah blank. Tuh, nggak bisa ya. Udah zonk. Mati kan? Nah, seperti itu. Pribadi mau ganti ini ya. Ya, daripada kita beli yang baru, mending kita apa ya, korek-korek sedikit lah. Walaupun nggak begitu signifikan. Karena senangnya ini dia baterainya itu masih bertahan lama ya. Terus pengoperasiannya itu lebih baik. Maksudnya agak lebih baik ya, pengoperasiannya tidak lambat, tidak panas ya. Pribadi suka yang ini, A10. Nah ini moga aja langsung zonknya hilang ya, moga-moga. Ya seperti ini dimensinya. Bungkusnya tadi seperti dos saja, nggak ada plastik ataupun pengamannya lagi, dan dibungkus oleh bubble wrap itu. Dan mungkin itu aja infonya, moga bermanfaat. Jika lo ada pertanyaan, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Matur nuwun. Seperti ini ada tulisannya ini wis, pokoknya baca sendiri. Nah itu presisin, prosesnya itu presisi ya, nanti dilihat cepatnya. Udah, mungkin itu aja. Matur nuwun.